adalah seorang anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar, bernama Yusuf Arimatea. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Isa sebelum hari Sabat tiba dan matahari terbenam. Maafkan kami. Kami ingin mengantar jenazah junjungan kami. Tidak apa-apa. Tapi marilah. Hari Sabat hampir tiba. Kenapa mereka harus membunuhnya? Jika ia utusan Allah, mengapa dia membiarkan mereka membunuhnya? Aku sudah menjawab semua pertanyaan itu. Isa memiliki kuasa yang luar biasa. Bahkan yang mati pun mendengarkannya. Akankah dia menghentikan ini? Aku telah mengikutnya selama 3 tahun dan berharap ia adalah Al-Masih yang dijanjikan. Tapi sekarang dia sudah pergi. Kemana aku akan pergi? Ini cerita yang menyedihkan. Tapi juga mengakhiri penuh dengan kemuliaan.